skin ular ya, snake. Oke, everybody. Oh, pesertanya lumayan banyak, guys. Ini kita makan semua ini. Oh, bisa. Oh. Wah, gila ini kayak habis semuanya dimakan, coy. Oh. Apa ini? Monster apa ini? Ada Upin Ipin, ada ta. Hey guys, what's up, Lin Squad? Selamat datang kembali di channel Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku pes game lagi, yang berarti kita akan bermain game Stumble Guys lagi. Dan tentu saja aku akan menggunakan skin rahasia terbaruku di map rahasia Stumble Guys, dan pastinya bakal seru banget ya. Jadi kita akan langsung saja ke map rahasia, map biasa dulu. Kita ke map biasa dulu, baru kita ke map rahasia Stumble Guys. Let's go. Alright everybody, Mr. Beast Warehouse, let's go. Okay, let's go. Let's go. Aduh, sedikit blood. Aduh guys, dihalang-halangin kita guys. Come on. Ini ya susahnya kalau main pertama ini ya, menjengkelkan sekali ya pribadi, karena mereka berkerumun di satu tempat dan itu menyusahkan aku gitu. Set. Aduh. Oke, masih sempat. Nice. Oh, ini barbar ini guys. Oke, tenang, kita bisa melewati ini. Aku ambil sebelah kanan ya. Aku selalu kalau lewat sini selalu ambil sebelah kanan sih, karena ya kanan itu kebaikan. Enggak ada hubungannya sih. Oke, mantap. Set. Nih lewat tengah aja guys. Lebih mudah lewat tengah ya. Waduh, sabar. Oke. Sempat lah ya. Belum ada yang sampai finish juga kok. Set. Oke, lolos guys. Lolos juara 4 ya. Mantap juga. Oke guys, map kedua aku super slide. Oh, sebelah kiri kita. Aduh, enggak posisi pertama lagi. Aduh. Oke, aduh kenapa itu? Waduh. Sorry. Salah langkah guys, enggak lompat tadi aku ya. Tapi enggak apa-apa, ini bisa kita selip ini. Oke, gokil, set. Belok. Set. Aduh, kena lagi. Aduh, jarang banget aku kena di situ. Set. Oke, enggak apa-apa ya. Ini masih map kedua juga gitu loh. Slow. Set. GG kali kita ya, juara 2 ya. Mantap. Oke, guys. Honey drop. Let's go. Oke, set. Biasanya aku mengeluh sih honey drop ini sih. Karena memang ya menjengkelkan lah ya. Oke, kita ambil. Nice. Oke, kita paling atas guys. Ini chance untuk menangnya ini lebih tinggi ya. Set. Oke, ini kemana ini aku? Kesini aja. Aduh guys. Waduh, padahal sudah kemungkinan menangnya udah tinggi itu tadi. Aduh, sayang banget. Aduh, ada bocil lagi. Aduh, diambil bocil guys. Apakah aku yang paling atas? Oke, kita ambil. Nice. Aduh, seharusnya bisa itu. Aku jangan lompat duluan ya. Oke, everybody, ice hack. Let's go. Oke, kita ambil jalur kanan aja. Set, kita ngepot ke sini. Nice, jangan ditabrak aku dong. Nice. Set. Kita selip. Set. Juara berapakah kita, guys? Set. Juara 3. Oke guys, map kedua aku adalah Lava Lane, everybody. Let's go. Oke, kita ke sini aja. Oke, nice. Kita ambil sini. Oke.
Oke, kita kesini guys. Sit. Hati-hati. Jangan sampai tabrakan. Oke. Kita kesini. Set. 4 orang tereliminasi ya pribadi. Tunggu dulu. Oke, naik sini. Mantap. 6 orang guys. 2 lagi yuk. Oke, set. Hampir jatuh. Ayo. 2 lagi. Oke, kita kesini. Mantap. Kita kesini. Oke, lolos ke babak final ya. Oke guys, map finalku ternyata adalah Tracer ya, Laser Tracer. Dan ya, seperti yang kalian tahu, chance untuk menang di sini nih 50-50 lah ya, karena kalau blunder ini selesai nih guys. Sup, nice. Tapi nggak bikin deg-degan lah ya, nggak kayak map lainnya gitu, harus buru-buru, harus balapan, nih nggak gitu. Kita hanya perlu menghindar guys ya. Yang penting tangan jangan berkeringat ya, bahaya ini soalnya. Aduh, mau ditonjok ini aku, diincar sudah guys. Set. Nice. Masih ada 5 peserta, semuanya jago-jago juga. Padahal aku main tengah malam loh ini. Biasanya tengah-tengah malam ini jarang ada yang jago. Sekarang jago-jago semua orang ya. Bocil-bocil sekarang jago-jago. Mereka main tiap hari kayaknya ini bocil-bocil ya. Kalau aku jujur aja, aku main cuman pas record aja ya. Jadi ya skillku apa adanya aja lah. Set. Nice. Set. Mantap. Oke. Set, tinggal bertiga guys. Sudah berempat cuy. Kira bertiga tadi ya. Oh, bertiga. Nah, ini kalau aku bilang berdua apakah kita cepat banget. Dapat crown, mantap. Oke, everybody, karena aku sudah dapat crown, saatnya kita beralih ke game Stumble Guys versi Rudy WFA. Dan seperti yang kalian lihat di sini, aku sudah menggunakan skin rahasia terbaruku. Ini adalah skin ular ya, snake. Cuman ini ularnya kayak ular purba gitu loh ya. Jadi kayak ular kobra, cuman dari zaman purba sudah guys. Kalian bisa lihat ada jeruji atau runcingan pada pada bagian sampingnya lah ya. Apanya sih ini namanya sih guys, aku nggak tahu juga ya. Pokoknya di samping-samping itu ada duri-durinya gitu, kulit-kulit kerasnya. Dan ya kayak gini guys, kita akan menelan semua peserta-peserta yang ada di map rahasia Stumble guys. Kita makan semuanya karena ini bentukannya raksasa ya, jadi dia bukan ular kecil gitu. Ini bisa menelan peserta-peserta saking besarnya, tapi ini masih bisa dipakai di pipot push sih. Jadi kita langsung saja ke pipot push. Oke, everybody, pesertanya lumayan banyak guys. Ini kita makan semua ini. Oke, menyeramkan, sangat-sangat menyeramkan. Oke, kita makan mereka semua guys menggunakan skin ular. Oke, kita makan gak sih itu? Oh, bisa. Wah, gila ini kayak main cacing, guys. Ini kayak main worm ini. Oh, GG, guys. Wah, seru ini. Kita makan lagi. Oh. Lagi. Ah. Us. Wah, ini menyeramkan ini, guys. Ularnya GG nih ya. Ditelan gitu langsung dong, gak digigit guys. Biasanya ular kobra digigit dulu ya, dibinasakan dulu dia baru dimakan. Ini enggak, ini langsung sekali teguk ini dia. Seperti ular anaconda nih. Oke, kita makan. Ini lagi tinggal satu lagi guys. Abis semuanya dimakan coy. Apa ini? Monster apa ini? Ada Upin Ipin, ada Tayo, ada Thomas. Macem-macem dia sama ular purba ya. Kita telan gak guys? Kita telan lah ya, atau kita tabrak aja nih. Oke, maju kalian semua, maju kalian. Takut kan kalian kan? Kok dia berani-beraninya datang ke kita gitu loh. Ini ular loh ini. Oke, kita makan guys. Kita coba kita makan ya. Bisa dimakan. Upin Ipin mati. Gede banget ini si Tayo ini. Kita makan juga. Bisa juga dong. Wow. Kita makan lagi nih. Nyam. Oke, kita berhasil memakan semua monster-monster peserta Boboiboy, semua dimakan. Masih ada
masih ada skibi di toilet. Ini jadi cemilan ini, makanan penutup ini. Dilewatin gitu aja, makan aja semua. Oke, saatnya kita lompat ke sini. Nice, nice, saatnya kita lompat. Oh, enggak perlu lompat ya. Langsung aja ya, enggak perlu lompat ya gitu ya. Oke, langsung aja kita merayap-rayap. Ini masuk kepalanya doang ini, ke garis finish ini, oke. Oke, kita akhirnya berhasil mendapatkan crown menggunakan skin ular ini. Dan terima kasih buat kalian sudah nonton sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video-video baru selanjutnya. Bye-bye.